Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai anggota Pandawa yang berparas menawan dan berhati lemah lembut. Dalam Mahabharata diriwayatkan bahwa ia merupakan putra Prabu Pandu, Raja di Hastinapura dengan Kunti atau Perta, putri Prabu Surasena, Raja Wangsa Yadawa di Mathura. Mahabharata mendeskripsikan Arjuna sebagai teman dekat Kresna, yang disebut dalam Kitab Purana sebagai awatara penjelmaan Dewa Wisnu. Hubungan antara Arjuna dan Kresna sangat erat, sehingga Arjuna meminta kesediaannya sebagai penasihat sekaligus kusir kereta Arjuna saat perang antara Pandawa dan Korawa berkecamuk Baratayuda. Dialog antara Kresna dan Arjuna sebelum perang Baratayuda berlangsung terangkum dalam suatu kitab tersendiri yang disebut Bhagavad Gita, yang secara garis besar berisi wejangan suci yang disampaikan oleh Kresna karena Arjuna mengalami keragu-raguan untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang kesatria di medan perang. Dalam dunia nyata, tokoh Arjuna dikiaskan sebagai suatu kebenaran dan kelembutan apabila melawan Buto, Raseksa, Yaksa ataupun Gandharwa yang dikiaskan sebagai suatu kejahatan. Arjuna selalu menang dalam pertarungan. Seperti dalam adegan berikut ini dalam pagelaran wayang orang Sriwi dari Solo, Arjuna perang melawan Gandharwa besar dan kecil namun dapat memenangkan pertarungan. Sumber id.wikipedia.org dan beberapa sumber. Nokia Explorer Channel.